Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Namirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Huawei mengumumkan senarai peranti akan menerima kemas kini EMUI 10 versi global. Antaranya termasuk Siri Mate 10, Mate 20, Nova 4, Nova 5T, P20 dan P30. Kemas kini ini akan dilakukan secara berperingkat bermula bulan ini. Leica melancarkan kamera fotografi hitam putih generasi ketiga yang dinamakan Leica M10 Monochrome. Ia hadir dengan sensor sebesar 40MP bingkai penuh selain mampu merakam gambar sehingga 10 bingkai sesaat. Kamera ini juga membawakan sokongan Wi-Fi dan aplikasi Photos bagi memudahkan pemindahan gambar. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. GSMA mengumumkan 24 pasaran di rantau Asia Pasifik dijangka mempunyai rangkaian 5G menjelang tahun 2025 kelak. Antara negara yang terlibat adalah Brunei, Kemboja, Indonesia, Myanmar dan Thailand. Di Malaysia, sokongan 5G akan diperkenalkan pada tahun 2020. Akhir sekali, Grab tidak akan menawarkan mata ganjaran Grab Rewards untuk transaksi tunai bermula 15 Mac 2020. Langkah ini bagi menggalakkan transaksi nil tunai dan gaya hidup digital dalam kalangan pengguna. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.